Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. مسلمين مسلمات sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah kita mulakan pagi kita di bulan Ramadan yang mulia ini dengan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah, khususnya dalam usaha kita memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam ayat yang ke-191 daripada suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Bermaksud, dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita lihat serba sedikit permulaan ayat ini, iaitu perintah Allah agar umat Islam yang ketika mereka bertemu dengan musuh di dalam medan perang hendaklah terus membunuh mereka, iaitu mereka yang sememangnya menentang dalam peperangan tersebut, yang layak untuk dibunuh di mana sahaja berlakunya pertemuan atau pertembungan kedua-dua pihak di antara tentera Islam dengan tentera kafir. Seterusnya Allah berfirman, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, yang bermaksud, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan tempat dimasukkan dalam ayat ini ialah Makkah Al-Mukarramah, kerana orang musyrikin, orang Quraisy, telah melakukan segala bentuk serangan, segala bentuk penindasan terhadap orang-orang Muslim yang awal, yang menjadikan mereka telah meninggalkan kota Mekah dan menuju ke negara atau ke negeri Habasyah pada peringkat awalnya, dan kemudian telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada peringkat seterusnya. Dan ini merupakan suatu amaran dan ugutan terhadap orang-orang musyrikin dan ancaman oleh pihak orang-orang Islam terhadap mereka, dan janji tentang pembukaan kota Mekah. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan, menunaikan janji Allah dengan berjayanya atau kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Seterusnya Allah berfirman, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dari segi bahasa, perkataan fitnah adalah kata terbitan dari perkataan fatana. Dan fatana itu merujuk kepada perbuatan seorang yang bekerja di tempat besi ataupun tempat emas dan perak. Apabila tukang emas dan perak ini membakar
emas dan perak dengan api yang besar untuk membuang, dipanggil sebagai karat-karat ataupun taik-taik besi ataupun emas ataupun perak daripada logam yang dibakar itu. Itu asal dari segi bahasa. Kemudian perkataan fitnah ini digunakan bagi menerangkan tentang suatu ibtila, ujian, cubaan dan juga sesuatu yang memalingkan seseorang daripada sesuatu, juga dipanggil fitnah. Dan kebanyakan penggunaan perkalimah fitnah ini lebih merujuk kepada at-tadlil, iaitu perbuatan menyesatkan seseorang atau sekumpulan daripada agama, termasuk juga perbuatan menghalang daripada agama. Dan fitnah juga digunakan untuk merujuk kepada kekufuran. Maka fitnah yang dimasukkan dalam ayat ini ialah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap orang-orang muslimin, kezaliman mereka, penganiayaan mereka dan bagaimana mereka menghalang orang Islam daripada agama Islam, menghalau mereka daripada negara tempat tumpah darah mereka, dan segala bentuk penyiksaan, penindasan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin Makkah secara khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Bermaksud fitnah iaitu azab seksa, penindasan orang-orang musyrikin terhadap kamu wahai orang-orang Islam. Perbuatan mereka menghalang kamu daripada beramal, daripada melaksanakan kehendak agama kamu sendiri adalah suatu yang asyaddu minal qatl, yang lebih hebat mudaratnya, lebih dahsyat keadaannya daripada peperangan yang kamu isytiharkan atau kamu jalani terhadap mereka, penentangan kamu terhadap mereka di mana sahaja mereka berada. Terdapat juga ulama tafsir yang mentafsirkan al-fitnah itu dengan maksud syirik atau kembali kepada kekufuran. Dan fitnah juga ditafsirkan dalam ayat ini iaitu merujuk kepada azab di akhirat. Dan ayat ini bertujuan untuk menyanggah ataupun menolak apa yang berlaku dalam kalangan setengah orang Islam yang keberatan untuk membunuh orang-orang musyrikin di dalam kawasan Makkah atau dalam kawasan Al-Haram. Kerana itu, apabila fitnah itu ditafsirkan oleh setengah ulama tafsir sebagai syirik, bermaksud syirik yang mereka lakukan adalah lebih besar daripada pembunuhan ataupun perjuangan membunuh mereka di dalam kawasan haram. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suatu yang biasa kita lihat apabila ramai dalam kalangan kita yang memahami frasa wal fitnatu ashaddu minal qatl ini, yang diterjemahkan bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dengan memahami fitnah itu dalam maksud yang tidak ada di dalam mana-mana tafsir. Tidak pernah berjumpa, wallahu a'lam, mana-mana tafsir yang mengatakan bahawa fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah fitnah yang kita anggap atau kita guna dalam kehidupan seharian kita, seperti seseorang memfitnah seseorang, menuduh seseorang, mengatakan sesuatu yang dilakukannya tetapi tidak dilakukannya. Fitnah yang kita faham dalam perbualan ataupun percakapan seharian kita, yang kita hubungkan dengan ayat ini, yang kita katakan perbuatan tersebut lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ini mungkin tidak berapa tepat pada pandangan saya, kerana fitnah di dalam ayat ini lebih merujuk dalam konteksnya yang tersendiri. Sama ada merujuk kepada perbuatan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu terhadap Rasulullah dan para sahabat, atau merujuk kepada syirik yang mereka lakukan, kesyirikan mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah. Maka itu lebih dahsyat, lebih berat daripada pembunuhan. Tetapi tidak pula saya bertemu dengan mana-mana tafsir yang mengatakan fitnah yang dimasukkan dalam ayat ini adalah fitnah yang kita faham dalam bahasa percakapan seharian kita. Maka pada pandangan saya, kita tidak boleh atau tidak wajar untuk menjadikan frasa ini atau ayat ini sebagai dalil untuk mengatakan atau bukti untuk atau alasan untuk mengatakan perbuatan memfitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Walaupun memang benar, fitnah itu suatu yang keji, perbuatan memfitnah orang itu suatu yang buruk, tetapi untuk menjadikan ayat ini sebagai dalil, pada pandangan saya ia adalah suatu tindakan ataupun suatu dalil yang tidak tepat atau kurang tepat, kerana ia tidak sama sekali menunjukkan yang demikian.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Yang bermaksud, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Ini adalah suatu lagi arahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman dalam mereka berjihad atau menentang orang-orang musyrikin di sekitar Al-Masjidil Haram, bagi menunjukkan kehormatan dan kesucian tempat tersebut. Selagi mana orang musyrikin tidak memulakan peperangan ataupun serangan mereka di situ, maka dilarang untuk menentang mereka ataupun membunuh mereka di situ. Adapun jika orang-orang musyrikin memulakan serangan mereka di situ, maka menjadi hak dan tanggungjawab orang-orang beriman untuk mempertahankan diri mereka di mana sahaja, termasuklah kalau ia berlaku di dalam atau di sekitar Al-Masjidil Haram. Dan itu Allah berfirman, fa in qatalukum faqtuluhum. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maksudnya di Al-Masjidil Haram, maka bunuhlah mereka juga di situ. Maka kita lihat bahawa ayat ini menunjukkan kepada kita kesucian dan kehebatan tempat yang dinamakan sebagai Al-Masjidil Haram. Dan kesucian dan kehormatannya itu perlu dipertahankan oleh semua orang, terutamanya orang-orang Islam. Dan apabila berlaku sesuatu, termasuklah peperangan yang mengancam nyawa umat Islam, mengancam akidah mereka, maka hendaklah dipertahankan semahu-mahunya dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengira tempat, termasuklah jika ia berlaku di Masjidil Haram. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah berfirman, kadzalika jazaul kafirin. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Menunjukkan bahawa inilah balasan yang setimpal. Inilah balasan yang setara dengan apa yang pernah dilakukan oleh mereka apabila mereka telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah melakukan segala bentuk fitnah yang dikatakan di dalam ayat ini. Maka balasan yang layak bagi mereka atas kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan itu adalah jaza, balasan yang sesuai untuk mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah Islam ini suatu agama yang tidak memberi peluang kepada musuhnya untuk menyerah atau bertaubat atau kembali kepada jalan yang benar? Allah berfirman dalam ayat yang ke-192 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tahaw fa inna Allaha ghafurur rahim. Bermaksud, kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada musuh-musuh Islam, kepada orang musyrikin, sekiranya mereka berhenti memerangi umat Islam, berhenti menindas, berhenti memfitnah, maka kamu wahai umat Islam hendaklah berhenti daripada menentang mereka, berhenti daripada melakukan atau meneruskan apa yang kamu lakukan terhadap mereka, kerana sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun terhadap orang yang bertaubat daripada kekufuran dan maksiat, dan itulah lambang rahmat Allah, kasihan belas Allah kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka lihatlah betapa Islam itu suatu cara hidup yang sempurna, sehingga kan di dalam berperang sekalipun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan dan caranya agar umat Islam tidak melampaui batas di dalam apa sahaja yang mereka lakukan, sehingga kan ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh agama mereka sendiri. InsyaAllah akan kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.